Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgan Brandoko. Di sini akan saya mensimulasikan, yaitu adalah topologi study, di mana ini adalah kita pengurangan dari desain awal ke desain akhir. Yang pertama yaitu kita ke new study, kita pilih topologi study, lalu klik OK. Yang selanjutnya kita definisikan dulu material yang akan digunakan. Yang kita pakai yaitu adalah alloy steel. Kita klik apply, kita close. Lalu yang kedua kita pilih fixture. Kita pilih fixings, lalu kita klik area yang sini. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita definisikan dulu beban yang akan kita berikan kepada ini, yaitu adalah kita klik force, kita klik flash yang daerah sini, select direction, lalu kita pilih plane yang akan kita gunakan untuk acuan, kita pilih top plane, dan ini kita satuannya yaitu adalah metric, kita pilih yaitu adalah tegak lurus dari plane yang kita pilih, kita beri 100 kilogram force. Untuk membalikannya kita pilih reverse direction. Oke. Lalu selanjutnya adalah goal and strength constraints. Oke, klikkan pada area berikut ini, lalu pilih tipenya yaitu adalah base stiffness. Kemudian kita di sini adalah ini adalah berapa persen yang akan dikurangkan. Yang kita gunakan yaitu adalah masanya. Nah, di sini kita akan dari 24 kilo menjadi 2,5 kilo. Nah, lalu kita ke stress factor of safety constraint. Kita klik centang, kita pilih factor of safety. Kita pilih minimum factor of safety-nya, kita pilih 2, lalu ke kiri, oke. Langkah selanjutnya yaitu adalah manufacturing control. Kita klik ke kanan daerah ini, lalu kita klik advanced region, lalu kita pilih yang bagian mana tidak boleh dihilangkan, kita pilih daerah sini. Jadi ini adalah area-area yang tidak boleh dihilangkan. Lalu kita klik kiri, oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah ke manufacturing control. Kita ke demo direction.
Di sini adalah tipe yang akan digunakan, yaitu adalah stamping, tipe yang sampai berlubang. Lalu kita berikan arahnya, yaitu daerah sini. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita sebelum di running, yaitu adalah kita meshing arah sini, lalu ke grid mesh. Kita pakai ke kursor base mesh. Lalu pada area advance kita perlu ke draft quality mesh. Lalu kita klik kiri, OK. Lalu setelah dilakukan meshing, kita akan melakukan running analisa. Lalu kita klik run. Jika sudah di run, nanti akan muncul hasilnya. Karena ini adalah lama, hasilnya nanti bisa dilihat sendiri masing-masing. Itulah tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.